masuk ayat yang ke 38 39. Allah, ini kita akan masuk ayat yang ke 39 daripada surah Saba, juzuk 22, surah 34. Bila hadirnya Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka fatil anbiya awliya wa syuhada wa salihin wa ila jami'al arwah muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala tu'asir Rabbi Tamil Bizzal Ya Karim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, innaka antas sami'ul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, hai sekalian yang hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepadanya atas kurniaannya, atas limpahan nikmatnya kepada kita, berterusan rezeki hingga saat ini mengizinkan kita untuk kembali berkuliah pada pagi ini untuk sama-sama kita mentadabburkan sambungan daripada surah Saba ayat yang ke-39 juzuk ke-22 surah 32. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. آيات 39 adalah kesinambungan daripada ayat yang terdahulu, yakni ayat yang ke-38 yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersegera untuk bersedekah, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengeji ataupun memberi kata-kata yang berbentuk nazir, peringatan yang agak menakutkan bagi orang yang menolak daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita baca minggu lalu keadaan orang-orang kafir apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran, mereka menolak dengan mengatakan nabi ini datang daripada keturunan yang miskin, tidak mempunyai harta, bahkan anak juga tiada, yang ada hanya anak perempuan, anak lelaki sepahit. Jadi mereka mengatakan nabi itu adalah suriat yang terputus, sebab yang nak menyambung suriat adalah lelaki, tapi suriat nabi dan yang lelaki amin Allah matikan, maka terputus keturunan Muhammad. Dan penghinaan mereka itu berterusan kerana di kalangan orang yang menghina itu Allah Ta'ala bagi anak ramai. Di kalangan lelaki dan perempuan banyak anak lupa. Jadi ini yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita. Ada orang jahil, ada orang mungkar, ada orang maksiat, aku bagi rezeki banyak. Ada orang beriman, ada orang yang taat, yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada puak-puak kafir musyrikin yang berbangga dengan harta dan anak bina yang ramai itu dengan firman-Nya, "Qul inna rabbi," katakan olehmu wahai Muhammad, "sesungguhnya Tuhanku itu," yakni Allah, Allah Subhanahu wa taala, "ya bersutur rizq liman yasha," dia boleh memberi, memewahkan. Ya bersutur ni maksudnya melimpahkan, memberi kurniaan atau memberi kemewahan liman yasha pada siapa-siapa yang dia suka. Ikut suka dia nak bagi kat siapa. Dia bukan kira amal soleh. Yang menentukan rezeki itu berkat ataupun tidak itu amalan soleh. Kalau yang tak beramal soleh, dia bagi yang sahabat, tapi tidak ada keberkatan dalam rezeki itu. Banyak macam mana pun, habis macam itu saja. Dan disebut, dia kata, di kalangan dia berkumpulan yang syak, dia kata, "Aku akan beri rezeki kepada siapa-siapa yang aku kehendaki min ibadihi," di kalangan hamba-hambanya, hamba Allah lah. Yang disebut di kalangan rezeki yang Allah Ta'ala nak bagi ni rezeki yang sedikit tetapi berkat, yang tu dia bagi kepada hamba-hamba dia. Dan dia kata, "Wayaqdirullahu wa ma'anfaqtum min syai'," wayaqdirullah, "dan akulah yang mentakdirkan," yakni yang menyukatkan rezeki. Seperti mana minggu lalu saya sebut, ada orang fakir yang bekerja berjumpus lumus, tapi rezeki itu Allah dah suka, cakap tu dia dapat, tak boleh lebih. Ada orang senang yang kerja sikit tapi dapat imbuhannya banyak. Tapi tanda tangan dapat apa sikit, dapat banyak. Mungkin sekali yang Allah Ta'ala mewahkan, yang Allah Ta'ala yang bersumpah, Allah Ta'ala memewahkan dia dengan sari dia kerja sama banyak dengan si fakir yang kerja sebulan. Ada yang macam tu, fakir terpaksa bersusah payah selama sebulan, sementara si mewah ini Allah Ta'ala bagi dengan sekali jadi harga cukup untuk belanja si fakir untuk sebulan. Dia sari, tapi hak sari tu mungkin tak cukup dan boleh habis macam tu saja. Yang kita kata, yang mana rezeki setiap hamba itu memang telah pun disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak boleh berlebih-lebihan, kerana setiap rezeki yang kita miliki, baik rezeki ini disebut bukan hanya bergantung pada nilai mata wang, sebaliknya kesihatan itu adalah rezeki, cara kamu bernafas itu adalah rezeki. Orang yang mempunyai akal yang cerdik itu adalah rezeki. Orang yang pintar berbicara itu adalah rezeki. Orang yang berani itu adalah rezeki. Ada si kaya tetapi syak wasangka dia banyak. Sangat-sangat syak wasangka. Dua-dua tu benda yang disebut sebagai usul. Suka sangka-sangka. Syak itu bahasa Arab, wasangka itu bahasa Melayu. Waktu dan wasangka tu bahasa Melayu, syak tu bahasa Arab. Kita orang Melayu, kita cantumkan syak wasangka. Orang Melayu ni dia pandai buat bahasa. Jabal, Jabal, Bukit Jabal Rahmah, Bukit tu Bukit Jabal tu Jabal. Cuba antrai pakai, cuba antrai. Benda selagi tak menyalahi syariat, buatlah. Katalah apa pun, selagi tak menyalahi syariat, pergi dekat pintu gate. Benda selagi tak menyalahi syariat, gunakanlah macam cipta dulu. Saya kata syak wasangka, hang ada syak wasangka dekat tu. Syak dua kali syak lah. Syak pun syak, wasangka pun wasangka. Dia maknanya sama. Okey. Ada yang si kaya, ada orang yang banyak harta, banyak anak. Okey, saya nak cerita ni. Ini cerita seorang perempuan. Sebelum dia ajak kita share ni kisah dia, dia kata dia ni memang melimpah, melimpah rezeki Allah bagi dekat dia. Sebelum dia berhijrah ke jalan Allah, dia kata dia suka nak share cerita dia. Sampai kepada satu masa dia kata, sesekali dia hadir ni mesyuarat,
dan dia luluskan satu-satu projek, dia boleh dapat sampai 200,000-300,000 banyak kan? Dan dia kata dia akan bagi sedekah ni, dia bagi sedekah dekat faktor yang dia jumpa. Sampai pada satu masa dia kata dia asyik kena pembohong je. Orang kalau raja pergi sedekah dia kata, oh pembohong, nah pembohong, ayam tak sakit, mai bagi, kata sakit, nah ayam hutang tu dah cerita lah, nah berlambat hutang yang lain macam tu saja. Lepas tu dia kata dia fikir ni, dia kata satu masa dia bermimpi yang mana dalam mimpi dia harta ni hakur terbakar. Bila dia bagi jadi aku arang dan abu. Jadi apa yang dia boleh buat dengan arang dan abu? Eh? Kemudian dia cerita pada suami dia. Suami dia kata, infaklah di jalan Allah. Nescaya harta kamu tak takkan jadi arang dan abu. Maksudnya tak sia-sialah. Kalau kata habis di dunia, akhirat Allah kira. Jadi, dia kata, dia selalu berifak di jalan Allah. Tapi kata suami dia, macam mana yang bagi dia? Dia bagi, dia bagi tapi banyak sangat penipu. Dia kata, dia pun jadi meluak dan nak bagi. Masih orang suruh pokok. Dia pun jadi meluak dan tawak nanti dia nak bagi. Lepas tu suami dia kata, buangkan perasaan yang suka sangka pokok. Dia kata, macam mana tak sangka pokok? Mai sihat-sihat, main buka depan, dia kata bagi. Kalau macam tu. Sebab dia dah kenal sangat dah. Yang berhutang, berpanih mulut, batu lari macam tu saja. Suami dia kata banyak-banyak bermuhasabah diri. Dia nak cari satu tempat, dia kata. Dia pergi dekat satu taman. Satu taman dia kata dia duduk. Dia duduk tiba-tiba main seorang anak kecil. Taklah kecil sangat lah, dalam 10 tahun lebih dulu lah. Nah, kita panggil anak gelandangan tu. Nah. Dia main dapat dari jom tengok dia duk pegang perut. Dia kata dia ni sah. Hebat kata dia lapak tu 3 hari. Dia kata ayat ni semua dia dihapai. Ya? Hebat kata tu 3 hari tak makan. Lepas tu budak tu tu duduk tepi dia. Dia mula dia duduk tu bila budak ni nak minta dekat dia. Ha? Kalau budak ni minta dekat dia, dia nak bagi tapi dia nak bagi satu nasihat. Budak ni suruh dia belajar dan kemudian. Ha? Bila dia belajar, ada ilmu, dia boleh kerja. Dan dia dapat kerja yang bagus, dia akan dapat ibu yang baik. Tapi, dia kata dia sambil baca surat Al-Baqarah, dia baca tunggu tengok sambil dia kering. Tunggu tengok, dia pun kata tidur. Tidur si panjang yang dia duduk. Terlena pula. Dia kata, baik bangkit lah, saat lagi budak ni nanti gagal. Okay. Nah, darah ambil duit dia. Dia pun bangkit. Sampai di depan tu, dia jumpa dengan seorang perempuan. Perempuan tua. Perempuan tua ni tolak kereta. Kereta budak. Ha? Yang mana dalam kereta budak tu tak ada budak pun. Tapi ada sampak-sampak sarap. Ha. Sambil dia tengok kaki perempuan tu berbalut. Buka. Buka pun. Ha? Lepas tu bila dia pergi, dia lalu perempuan tu. Perempuan tu panggil, nak. Dia nak bagi kat pakcik sikit. Pakcik hari ni dia kata cari rezeki buat tu apa? Tak jumpa apa. Ha? Masih tak ada jalan dah sakit sangat-sangat. Dia nak bagi sikit untuk sesuap makan lepas untuk hari ni. Dia kata dia kesian, dia bagi RM20. Ha? Lepas habis dia bagi RM20. Tua tu jalan lagi lagi. Oh minyak. Jalan lagi. Lepas tu dia kata, tiba-tiba dia kata, macam taman dia, yang dogi tu lah. Lepas tu adalah yang cerita ni bawa anjing. Anjing tu, bila dia tengok sampah dalam kereta tu banyak, dia kodak dekat kereta sampah tu, dia nak ambil. Yang si perempuan tua yang tadi, tak berapa nak boleh jalan tu, lari tu lah mata tu. Maka dia pergi tu lah. Dia cuba ni, nak dia nak bersedekah. Jalan Allah tak mau bagi harta dia jadi arah kat aku. Dia kata, aku takkan percaya dah. Baik, pergi cari tuan di pusat-pusat. Kita dah tahu lah lepas susah. Daripada buat di jalan-jalan macam ni. Dia kata, dia takkan pergi dah. Lepas tu, sampailah dia di tepi jalan. Dia nak lintah balik pergi kereta. Tak buat dengan seorang lelaki juga. Dia nak lintah.
kita ni banyak. Lelaki ni dia sampai tak tahu apa-apa, dia kata ada siapa-siapa lah kat sini. Boleh tolong lintah dia, dia lepas dari sana. Lepas tu dia kata kebetulan dia nak lintah, dia pun pimpinlah tongkat buta ni. Tak ada pesan balik, pesan balik. Ha? Bagi dia pesan balik. Kemudian bila terlepas lintah dari sana, yang si lelaki ni tengok-tengok, lari ke tongkat-tongkat. Bermakna dia tak minta. Tapi tak minta duit. Jadi dia kata, nanti yang tak ambil apa kat aku. Walaupun mula tu dia kesian. Dan lepas tu dia masuk dalam kereta. Bila dia nak masuk dalam kereta, cari kunci tak ada. Kunci kereta dia pun tak ada. Cari bedroom dia pun tak ada. Cari handphone dia pun tak ada. Siapa tukar ambil ayam buta kat kereta dia dah tak ada. Dia bantu lah, dia tolong. Dia tolong anak lelaki buta tu minta jalan. Tentu perempuan yang berbohong dia pun dia bantu. Aku tak buat jahat pun, aku cuma nak balik ke rumah. Aku dah fikir cara macam mana nak buat baik. Baru dah fikir nak buat baik. Tapi dia kata macam mana aku nak ajak lakukan kebaikan. Sedangkan aku tak nampak ada kebaikan di tangan aku, tak ada. Lepas tu, tiba-tiba main budak yang tidur di sebelah dia tu. Budak tu main, dia kata budak ni nak kena apa kalau dekat aku. Tak ada apa dah dekat aku. Budak tu lari di tanah lapi. Lagi makcik-makcik ni beg duit kan. Beg duit dia jatuh. Sebenarnya dalam tu dah tak ada apa-apa dah. Nah, habis dah untuk-untuk tu buk lari. Lepas tu dia kata baiknya budak. Aku ada syak orang sangka buruk kepada dia tadi. Tetapi sebenarnya dialah yang terbaik antara dua lagi yang aku jatuh ke siapa. Dekat tak si budak ni boleh memang tak suka. Dia pada dapat kita maedah. Itu ni ada apa-apa dalam salah. Ha? Tengok-tengok budak tu yang bawa kebaikan untuk dia. Lepas tu dia ni bila mana dengan bantuan orang ramai dia boleh masuk dalam kereta. Lepas tu panggillah komen-men cuba buat dia punya komen sendiri. Dia pun bagi tahu. Kan? Komen tu ada dah. Dia nak pergi kat budak ni. Lepas tu budak ni kata, dia bukan memberi kat sekolah. Dia cuma berhenti rehat. Dia duduk sebelah rumah dia. Itu saja. Lepas tu bila dia nak balik kembali pergi ke tempat dia, dia jumpa bilik perempuan tu yang dilarikan oleh si budak. Tapi malamnya dia tak dapat membantu sebab isi darah dah ambil. Namun dia tahulah kita ada kat-kat yang lepas tu perempuan yang rasa terharu sangat yang si fakir ni tak mahu duit dia. Kata tak apa, tak apa. Esok kan tunggu makcik kat sini. Nanti makcik bagi duit. Makcik tak ada apa lah. Bila dia balik, kata suami dia, sebenarnya kita ni, apabila Allah Ta'ala tak rezekikan kepada kita melalui zon, maka zon sangka. Sangka-sangka. Ha? Itu tanda Allah Ta'ala tak bagi rezeki kan? Melalui zon. Kalau di pandang rezeki itu hanyalah bilal, mata wang, harta benda. Tetapi sebenarnya sangkaan itu adalah satu rezeki. Hak sangka budak itu jahat, hak sangka hak orang tadi lagi baik. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tak rezekikan kepada kamu untuk menyangka baik kepada budak. Hanya orang yang Allah Ta'ala pilih sahaja yang akan mempunyai sangka baik. Dia rasa malu sangat-sangat. Sebab apa? Dia tertipu dengan sangkaannya. Baik. Pelajaran kedua yang suaminya bagi kepada dia, di sebalik apa yang berlaku pada dia hari itu, pada si fakir, jangan kamu masa hina. Jangan. Terutama si fakir yang tak meminta, jangan kamu masa hina. Dengan sebab apa? Sebab doa daripada si fakir yang tidak meminta itu lebih Allah Ta'ala dengar, lebih Allah Ta'ala makbulkan daripada si fakir yang suka meminta. Dan ketahuilah kamu, ketika mana dia tidur di sebelah kamu tu, mungkin dia sedang mendoakan kebaikan untuk kamu. Pasal apa pun tu dia tidur, tapi ambil nak tidur kat tempat-tempat lain. Sebab dia tengok seorang perempuan yang lebih percaya.
kala timpang pilot pun mungkin nampak halau dia. Ya, budak tu sangka baik dekat kita. Kita sangka buruk dekat budak tu. Jadi dia kata suami dia, itu satu rezeki yang paling mahal. Apa dia? Suhuzon dan husnuzon. Ini adalah juga rezeki yang kita sendiri tak tahu. Rupa-rupanya sifat sangka-sangka kita itu adalah rezeki. Jadi selalulah bagi tahu pada hati kita, bersangka baik. Bersangka baik. Apa yang kita pandang belum tentu hakikat. Tetapi apa yang kita rasa, kita pandang. Kemudian memang kepada perasaan. Bila masuk kepada perasaan, perasaan kita ni ada dua makhluk yang berada, iman dan juga nafsu. Kedua-dua makhluk ini seringkali bertelaga. Kau ni kata baik, kau ni kata jahat. Maka kebiasaannya akan menang kepada nafsu. Bila menang kepada nafsu yang jahat ini, maka iman akan kalah dan menjadi lemah. Dan kita diminta untuk mendidik diri kita, hati kita agar menangkan iman walaupun sakit. Yang sakit itu nafsu lah. Bersangka sakit hati, bersangka baik lah. Nak sangka baik macam mana? Cuba bersangka baik. Dah nampak dah betul-betul tak baik, cuba-cuba bersangka baik. Ataupun lebih baik tinggalkan atau diam. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaqdiru lahu wa ma anfaqa. Wa yaqdiru lahu ni memang telah pun ditakdirkan, disuka, dia kadarkan rezeki-rezeki baginya. Wa ma anfaqtum min syai', dan juga apa-apa yang kamu anfaqtum min syai', yang kamu nafkahkan, yang kamu belanjakan, yang kamu dermakan daripada apa pun syai'. Syai' ni maksud sesuatu benda yang kecil, yang sedikit sekalipun katanya, bahwa yukhlifu, maka dialah yang menjadikannya, dia akan menggantikannya. Hamba ni sedikit pun dialah yang menggantikannya. Ini janji Allah. Walau sedikit pemberian kamu, dia akan gantikannya. Wa huwa khairur raziqin, kata Allah. Dan dialah, ganti Allah lah. Nah, kembalikan dhamir huwa itu pada Allah. Allah lah yang sebaik-baik memberi rezeki. Tetapi walaupun sedikit ma'anfaqtum yang kamu belanjakan, Allah Ta'ala kata dia akan yukhlifu, bagi balik. Allah Ta'ala akan bagi balik. Ada seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dia bukan bagi banyak pun, ya? Dia pergi ziarah Uthman bin Affan. Dia pergi ziarah Uthman bin Affan. Ketika itu Uthman bin Affan sakit. Dan dia pergi kepada Uthman bin Affan. Uthman bin Affan di antara sahabat Rasulullah yang kaya. Selain daripada Abu Rahman bin Auf, Uthman bin Affan dia seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang kaya. Dan memang diketahui dermawannya Uthman bin Affan ini bukan sikit-sikit. Dia kalau kata sekali bagi 20,000 dinar, bukan dirham, dinar. Dan satu dinar pun jenuh, dia tak nak beli. Dia sekali bagi 20,000 dinar. Dan bila dia sakit, seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang dikenali dengan nama Abu Darda, dia ni memang tak kaya, dia susah. Dia susah. Bila dia pergi ziarah, dia kata kepada Rasulullah, aku nak tengok Osman yang dah lama sakit. Jadi apa yang patut aku lakukan? Kata Nabi SAW, gembirakan hati sakit. Kita kalau pergi tengok orang sakit, kita gembirakan hati sakit. Jangan pergi tengok dia, kita teriak ni. Dia lagi teriak lah. Jadi kita bagi kata-kata perangsang untuk dia, nasihat yang baik, bujukkan demi bujukkan kerana Allah Ta'ala. Jadi itu akan meringankan. Kata Rasulullah sukakan dia. Baik, Abu Darda tak terkenal dengan kefakiran dia, dia susah. Susah sangat lah. Yang di antara diceritakan yang balik salin baju dengan isteri sebab tak cukup pakaian yang menutup aurat ni. Kemudian bila dia pergi tengok, dia kata apa yang aku nak bagi dekat kau ni, nak menghiburkan. Rasulullah kata menghiburkan. Jadi bagi si fakir ni benda yang menghiburkan, kalau bagi duit ikut terimalah, kalau bagi si fakir. Dia cari-cari dalam rumah dia, dia ada dua
2 dirham ni kita kata kalau lebih lebih kurang 2 dirham lah. Lupa lah. Tak lawan dengan Sayyidina Osman bin Affan tu memang kaya lah. Tapi kita ada 2 dirham ni sahaja. Bila dia sampai ke rumah Sayyidina Osman, dia lepas dia sembang dengan Sayyidina Osman, dia kata aku nak tumpang bersedekah. Sayyidina Osman kata, hei, pergi sedekah aku. Dia kata tak apa, dia kata kalau tak ambil kecil hati dia. Dia rasa kecil hati. Dia bagi. Bukan dia tak tahu Sayyidina Osman ke orang kaya, tapi dia nak bagi, nak pergi sedekah ke orang kaya. Nah, bila lepas dia bersalam tu, Sayyidina Osman tengok-tengok 2 dirham. Macam kita tengok orang kaya, kita pergi lompang. Abu Darda daripada bagi dia, dia cepat-cepat lari balik. Aduh, masih sat lagi. Dia Osman gelap tengok. Sebenarnya Sayyidina Osman ni sahabat Rasulullah yang paling tahu tu. Dia di antara menantu baginda lah. Baik. Apa Sayyidina Osman buat bila tengok lompang? Nangis. Kesiannya lah dia kata. Mungkin ini saja yang ada pada dia. Dia bagi dekat aku yang kaya-kaya. Kasihannya pada Abu Darda. Pagi yang dada dia nak kata, aku tak, aku mungkin tak boleh heran lah pun. Kenapa? Ha? Dia balik. Dia balik-balik ke rumah. Dia tengok-tengok isteri dia. Pukulah 20 dirham. Dia bagi 2 dirham. Dia dapat 20. Isteri dia kata, tadi ketika mana mengagihkan harta rampasan perang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan suruh hantar kepada kamu. Kata budak-budak, aku tak pergi perang. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun hantar pergi berperang, tetapi hang di antara penjahit kasut prajurit-prajurit Islam. Maka Rasulullah upah, walaupun tukar jahit kasut prajurit Islam tu, Rasulullah tetap bagi upah, dapat 20 dirham. Dia kata, dia ada kata kuasa bersedekah. Sesuatu walaupun sikit yang kamu belanjakan di jalan Allah, Allah Ta'ala kata apa? Yukhlifu. Aku bagi balik. Sekali ganda, nah? Dia bagi 2 dirham, dia dapat 20. Dia kan dapat dahakkan 20 ribu, kan? Memadai lah dengan apa yang kita bagi. Tapi bila mana dia dapat 20 dirham, tu tahu dia kata apa pada Allah. Ya Allah, aku rasa terhina sangat-sangat. Sebab aku berkira dengan duit ni. Aku berkira dengan 2 dirham yang aku nak bagi kepada Osman. Aku malu dengan kefakiran aku. Tetapi dia kata sampai saat ini, aku lagi malu dengan kekayaanmu, ya Allah. Allah tu maha kaya. Kalau aku bagi, aku bagi balik. Kan ini jadi dalam ayat ini. Fawai muslifu, aku kan ganti balik. Apa jangan susah hati? Mungkin kita rasa takut sangat-sangat. Takut tak ada apa. Dia ni tadi, dia kata dia terpaksa sembunyikan daripada isteri dia waktu dia nak bagi 2 dirham itu kepada Osman bin Affan. Tapi bila dapat 20 ni, dia habak kat isteri dia. Sebenarnya dia ambil duit yang 2 dirham itu bagi kepada Osman. So dia kata bagi kat orang kaya tu, ha? Tak patut-patut, kan? Tapi oleh kerana keikhlasan nak menyembunkan hati orang yang sakit, Sayyidina Osman yang tengok-tengok kepada 2 dirham tu rasa nak bangkit pun daripada sakit sembuh dengan sebab 2 dirham. Bukan suruh Sayyidina Osman tu balas balik bagi kat dia dah. Tapi Allah yang ganti. Dengan sebab itu maka kata ulama-ulama, apabila kamu rasa nak memberi sesuatu, maka berikanlah. Jangan fikir sat lagi dia ni buat macam tu, sat lagi kau ni buat macam tu. Jangan fikir. Kalau hati kamu rasa nak bagi sesuatu, bagilah. Ketahuilah sedekah kamu dah buat, Allah Ta'ala sampaikan. Walaupun orang kita tak nyampai, Allah dah pun sampaikan. Kadang-kadang kita dengar lah, ada orang tengah yang putih untuk nak bagi kepada rumah-rumah anak yatim. Kita ada pulut bagi. Rumah-rumahnya dia makan kat dia. Dia tak sampai pun kepada makan miskin. Dan kata Allah, aku dah sampai lah niat yang aku. Kalau kata dia tak bagi, kamu jangan rasa, oh, pergi bagi ke lah. Aku tahu lah macam tu, aku tak bagi. Habis, dia ikhlaskan kita. Ya? Setiap ganda walaupun sikit sahaja, dia kata, aku ganti. Walaupun orang tu tak sampaikan, aku sampaikan.
pahala Allah yang punya. Dialah yang rezeki adalah milik dia. Yang dia kata, wa huwa khairur raziqin, aku adalah sebaik-baik pemberi rezeki pada sangka baik kamu. Itu adalah rezeki yang aku rezekikan pada rezeki pada harta benda kamu. Itu adalah rezeki yang aku rezekikan pada kesihatan kamu. Itu adalah satu rezeki yang aku anugerahkan. Kalau tidak, kita tak ada apa-apa. Ya, dia kata Allah itu ar-razzaq. Dan kita ini semua boleh dikatakan setiap saat sentiasa menadah tangan, atau itu secara rasmi kita minta dengan cara kita tadah tangan. Dan secara tak rasmi itu apa yang terlintas di hati, apa yang kita minta, ya Allah minta lah dia ada di rumah. Itu satu doa. Cuma kita tak tadah tangan pun tu lah. Ha? Allah bagi dah selesai yang macam ni. Allah kau memudahkanlah macam tu. Itu semua adalah doa yang mana kita tak tahu ada satu-satu ketika doa kita yang Allah Ta'ala dengar. Allah Ta'ala memang dengar dan makbulkan. Mungkin kita tengah bawa kereta atau kita tengah bawa auto, terlintas waktu itu. Tak malah juga terlintas atau yang kita teringat berdoa. Ya kalau kita dah tangan lepas kita naik pulang. Nah, lintasan hati. Dan mungkin saat itu Allah Ta'ala ambil. Allah Ta'ala istajib doa anak. Nah, memustajabkan doa kita. Bila diambil, saat itu adalah saat yang paling makbul. Dia akan menanyalah sama dia juga. Jadi dah kata berdoa, berikan dengan yang cara kita akan tengah. Dan sebenarnya apa juga yang terbintang. Dan itu juga adalah satu rezeki. Orang yang rajin berzikir, itu juga adalah satu rezeki. Ada orang yang Allah Ta'ala tak rezekikan kepada dia untuk berzikir. Dia tak boleh aku berzikir dia tak. Asal berzikir dia tak. Tinggal tasbih, jalan-jalan pun tak kepada. Tidak pun mata saja yang ikut, dia dah. Rezeki dia tak ada. Baik. Allah Ta'ala berfirman lagi, wa yawma ya'syuruhum jami'an. Thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum ya'budun. Baik. Ayat 40. Wa yauma yahsyuruhum, dan pada hari yang akan yahsyur, itu dikumpulkan, dihimpunkan jami'a mereka itu semua. Yahsyuruhum jami'a, dikumpulkan mereka itu kesemuanya. Apakah yang dimasukkan mereka itu? Allah Ta'ala letak kepada seluruh makhluk yang akan berhimpun, atau kita panggil mahsyar, hari perhimpunan. Satu perhimpunan yang paling aman, kata Allah, jami'ah semua. Jami'ah di sini dimasukkan jin, malaikat, binatang, manusia. Keempat-empat makhluk ini disebut sebagai jami'ah. Keseluruhannya akan dikumpulkan sekali. Dan dalam perhimpunan yang paling besar itu, kata Allah, Zumma yakulu lil malaikat, kemudian dia berfirman, dia berkata kepada malaikat, Ahamlahi yakum kanu ya'budun. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, adakah mereka ini? Mereka ini yang makhluk-makhluk yang berada, yang dikumpulkan semua di depan Allah pada hari itu. Dia kata, kanu ya'budun, yang pernah mereka sembah, akan kamu pernah mereka sembah. Dia tanya kepada malaikat, makhluk ni gak pernah sembah apa? Makhluk ni gak pernah sembah apa? Betul. Kalau orang Yahudi, dia pun sembah malaikat. Kan dia kata dakwah orang Yahudi mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan kepada Allah. Yahudi punya dakwah. Yang mana Allah Ta'ala itu memerlukan kepada pembantu, kata kepercayaan orang Yahudi, dan pembantunya adalah malaikat. Maka dia bersumpah malaikat. Itulah yang menjadikan Yahudi ini dia berada dewa-dewa. Kita ni tak ada dewa, kita ada malaikat yang wajib kita ketahui. Dan kita beriman bahawasanya malaikat itu adalah juga pesuruh Allah. Selain daripada Rasul, malaikat adalah pesuruh Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh yang boleh buat, bukan menunjukkan Allah Ta'ala itu memerlukan kepada pesuruh. Bahkan Allah Ta'ala itu boleh mentadbir seluruh alam dengan sendirinya. Tetapi nak menunjuk
sebahagian manusia ini. Menerima Allah itu ada, Allah itu wujud, tapi mensyirikkan dengan mengatakan malaikat itu adalah dewa. Itu yang kata ada yang jaga hujan, ada jaga matahari, ada jaga kekayaan, ada yang jahat, ada yang baik, itu di kalangan malaikat. Kalau kita tengok filem-filem Inggeris, kebanyakan selalu dia pakai mendedahkan kesimpulan lah. Malaikat ni adalah satu Tuhan yang dihantar mai daripada langit untuk memberi keamanan kepada bumi. Kita tengok malaikat depa mabuk, nah malaikat depa kaki betina. Tapi itu dia adalah Tuhan-Tuhan. Malaikat maut, malaikat maut ni dia berselera di muka bumi ni, jatuh cinta pada manusia, semua merepek-repek. Dari kepercayaan orang yang baik. Bila Allah SWT tanya, betul ya? Apa jawab malaikat? Oh, subhanaka anta walituna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsarhum bil mu'minun. Jawab malaikat, maka para-para malaikat itu menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maksudnya maha suci Allah itu suci daripada perkara-perkara yang lemah, suci daripada perkara-perkara yang mustahil. Allah Ta'ala itu suci daripada sifat-sifat kekurangan. Ini jawab malaikat. Kami tak pernah bersumber daripada beriman dengan Nabi. Nah, bahkan anta waliyuna, engkau lah pelindung kami. Jawab malaikat, engkau adalah pelindung kami. Jadi, kalau kita nak sembah makhluk yang memerlukan kepada pelindung, tak boleh lah. Nah, dia makhluk memerlukan pelindung. Kita nak minta tolong pada orang yang boleh melindungi, tapi dia sendiri kena dilindungi. Macam mana kita sebut depan buat Tuhan, buat Tuhan pun dalam satu rumah, bermakna Tuhan itu memerlukan perlindungan. Pasal itu dipukul dalam rumah dalam satu bekas, bermakna Tuhan itu memerlukan perlindungan. Awak pukul dalam rumah tu, kita kena pukul lah sekali lagi. Hujan, panas, lekuk. Bermakna Tuhan dia betul lemah, memerlukan kepada perlindungan. Ini maksud malaikat. Anta waliyuna, apa kata kepada Allah, maksud engkau ya Allah, engkau adalah pelindung kami. Macam mana kami nak melindungi manusia? Itulah dia antara sebab kenapa Nabi Ibrahim AS waktu nak dilemparkan ke dalam api, bila Jibril naik ke dia, mana pertolongan kau wahai Ibrahim? Kalau dia tahan, tak mahu. Sebab aku nak minta ke Allah. Jadi, lebih baik aku minta kepada Allah tu. Apa aku nak tekan? Dan aku nak tekan dalam api, tengah-tengah dulu. Nah, tapi dia minta dekat ke tahan, itu Jibril. Dia tahu itu Jibril yang datang. Tak mahu. Oh, kita ni kalau dapat orang yang punya sebetul, tak kira ada aku orang, aku akan karang semua-semua. Nah, satu-satunya harapan aku. Aku memang akan habis kita punya syahadah. Nah, syirik kita dah jadi bercabar-cabar. Kau lah satu-satunya harapanku hidup dan mati. Wah, cek ini aja lah. Dia ada akhirat. Wah, dosa tu kan. Jatuh kita punya syahadah. Renew balik. Nah, berbarui balik. Pasal apa? Kita dah jadi syirik dengan sebab cakap-cakap. Susah sikit saja. Cik tak tolong lah. Tolong sangat-sangat. Cik tak tolong. Saya nak ibu. Minta pada Allah. Tengok Nabi Ibrahim. Dia nak kena bangga. Faham kepada satu sangkau pun tak lelikan. Sampai terpaksa dia menggunakan lipstick. Nah, untuk nak bedai dia masuk dalam api. Siapa tak boleh pilihkan. Tapi Ibrahim boleh main kat dia. Bukan pertolongan wahai Ibrahim. Kalau dia tahan, aku tak perlu apa-apa ya. Sebab aku akan minta pada aku. Kita kalau kata itu, kita berlagu. Dah. Kalau kata kita mungkin, kita turun ya. Kita turun ya. Allah, kita turun lah. Kalau boleh. Dan insyaAllah. InsyaAllah dia berjawab dengan insyaAllah, insyaAllah. Kita nak jaga, kita syahadah. Syahadah, you know. Sikit-sikit saja kita berbincang. Ha? Yang mana yang malaikat ni nak jaga dia punya maruah agar tidak dituhankan, malukan.
Daud yang menggunakan hadap. Ya, perintah hadap dia suruh pergi ke sana, suruh pergi ke sini. Baik, bagi tahu khabar apa dia. Ini di antaranya yang disebut yang dulu nanti. Baik, kita tahu di antara nabi-nabi yang Allah Ta'ala bagi anugerah untuk berkomunikasi dengan jin dia Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia dapat berkomunikasi dengan jin. Tapi dia bukan sebuah jin. Jin itu ni hamba dia. Nah, dia perintah ke jin tu. Dia suruh bagi jin tu sampai tak berani nak angkat. Tak berani nak mengaku kekuasaan dekat dia. Walaupun jin tu pernah menawarkan diri ketika mana dia suruh bawa mai istana Balkis. Jin tu kata dalam masa sehari semalam tu boleh berpailah. Kita tak boleh harap, jangan. Tak ada hari rasa takut. Kita kalau kita cari semalam, kita tak tahu. Bos lah jula. Dijamin sampai esok. Okey, bagi kita tu terbaik lah. Kalau dia tu dah dijamin sampai esok. Esok tak sampai, hari kita gaduh lah. Masa pun tak sampai, bos lah jula. Dia pun makhluk yang berlari-lari ikut jalan. Tapi Nabi itu selalu buat apa? Tak percaya nak. Walaupun orang kata sehari semalam boleh sampai istana Balkis, tak percaya. Cari lain. Itu yang masih orang pemuda, manusia biasa macam kita. Dan waliyul sekelip mata. Hak kelip mata tak ada nak sekelip dah sampai. Itu nak agak. Jin ni, pada jin ni dia lupa. Maka yang lebih kuat adalah Allah. Dan kita tahu di antara jin dan manusia, Allah Ta'ala letakkan kepada manusia itu satu kekuatan. Maksudnya iman dan takwa. Itu membedakan. Sebab jin akan membisikkan kejahatan. Yang mana yang disebutkan dalam surat Nas dan minan jin dan kuat Nas. Tak ada dua makhluk. Dan kita adalah Nas. Kita bukan jin. Tapi jin ni apabila dia dijadikan makhluk halus, dia duduk dalam kita, dia masuk dalam kita, pada bahagian-bahagian tertentu dia akan dan kedudukan jin pada kita ini, dia akan datang melalui rasa dan melalui seruan. Rasa macam ni. Aku rasa-rasa dekat aku ni ada jin. Dalam aku tak ada orang. Aku rasa-rasa macam tak ada. Ada ke? Ada. Ada tu di mana? Baik, kita kena ada perlakian. Dan satu melalui seruan. Dulu-dulu suka ambil bentera lah. Dia ambil guna ayat geratan-geratan dalam pada ayat Al-Quran. Kemudian dia akan guna sedikit bentera di awal. Ini satu seruan. Masuk dia ke dalam diri kita. Allah izin, Allah izin. Dia yang kata, dia tu ada ayat-ayat yang dia baca untuk lagi cantik. Tengok walaupun dah tua tapi masih anggun. Tengok walaupun dah tua masih kuat. Itu di antara kegunaan jin. Dan ketahuilah orang macam ni, dia terpaksa bertuhankan kepada jin. Jin sendiri mengaku di hadapan Allah pada masa nanti dia mengaku. Dia kata nak bersahabat dengan aku. Dia panggil aku dan dia bertuhankan aku. Nah, sampai di sana nanti kata Allah Subhanahu Wa Taala, kebanyakan manusia di sana pisah. Punya ambil peluang tu, tolonglah. Dia kata peluang di dunia. Sampai akhirat aku pun binasa. Kalau kita tengok orang Mugala, waktu dia pernah buka satu-satu perkampungan kan. Kita tahu pula yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Jin ni apabila dihalau oleh Nabi SAW sebab tidak mau beriman, maka tempat lari mereka adalah di Bukit Mekah dan di dalam hutan Banat. Tahu hutan Banat tu apa? Hutan betina. Hutan Banatnya hutan ada jantan ada betina ke? Ada. Yang tak diterogai itu dipanggil Banat. Yang tak diterogai. Jadi bila satu-satu manusia nak masuk, itu memang rumah jin. Maka bila nak masuk adalah sesuatu yang mereka marah lah rumah mereka. Baru dia ampun buat macam-macam. Jadi dia pun ada yang nampak untuk yang mereka bikin jin tak tentu halal. Gawak dia tarik ke dia kalau kemarin dia bilang macam-macam. Maka manusia yang percaya pada kuasa khair itu terus menjadi syirik. Itulah ada penyembahan dan penyembahan. Kenapa kemuri? Sebab kemuri kan apa? Bagi kat tu nenek.
terjun di antara jin. Dia tak makan sebab jin tak pernah makan makanan tu. Dia cuma ambil bau. Dia jilat sahaja. Lepas tu manusia lah nanti akan makan. Dulu-dulu memang ada macam tu lah. Jilat tu kan. Dan kemudian apabila jin itu diberi satu-satu persembahan, maka dia akan menjaga ahli keluarga. Itu yang dia main keturunan. Yang lain yang orang panggil saka. Dia mainlah daripada keturunan. Dan jin ni kata Allah SWT di antara makhluk yang Allah SWT panjangkan umur dia. Panjang umur dia melebihi manusia sampai berkata-kata tem. Jadi dulu-dulu kalau ada lah. Nah, yang kita temui hari ini termasuklah di kalangan jin itu adalah syaitan dan juga iblis. Dan dia Allah SWT akui dalam surah Al-Fatihah. Mereka di kalangan keluarga jin ada iblis dan juga syaitan. Dan tiga jenis makhluk ini ada agenda tersendiri. Kepada siapa? Kepada manusia yang nampak. Kita nampak tapi kita tak nampak mereka. Mereka masuk melalui lubang mulut, liang koma, urat darah. Dia akan ikut sama berjalan. Dan ini di antara dugaan-dugaan yang Allah Ta'ala uji kepada manusia. Dan kata Allah, ada kebanyakan manusia yang mudah percaya pada jin terus bertuhankan kepada mereka. Dia kata malaikat ni dah aksar wamihim mu'minin. Mu'minin, kebanyakan manusia ni dia tak tahu yang dia pun tu bertuhankan kepada jin. Oh yang kena jaga yang tu ni. Oh yang tak boleh pantang. Jadi antara yang disebutkan. Kenapa tak boleh? Kalau Islam lagi, kalau Allah Ta'ala kata harus, Allah Ta'ala mengizinkan. Kenapa tak boleh? Tak boleh ini untuk nenek moyang. Ini pantang untuk nenek moyang. Itu salah lah. Itu yang disebut sebagai bertuhankan kepada jin. Ada orang yang pantang untuk nenek ini lah. Pasal apa? Tak boleh makan. Boleh keturunan tak boleh pasal. Saya tak boleh lah. Hak dulu-dulu pun tak boleh. Ini yang disebut keturunan yang sesat. Bila sampai kepada kita, kita tengok kita dah semakin mengaji. Kita dah semakin reti, kita cuba buang. Mungkin ada sedikit dugaan pada situ, tapi kita cuba buang hakis sedikit demi sedikit untuk nak membebaskan kita daripada yang muda jin. Menjadi hamba kepada jin. Tinggailah. Ya? Ada orang yang cukup kepala budak, baik. Tak boleh cukup babin. Kena tinggal sejepul. Sejepul tu kena tinggal juga. Makruh lah. Makruh sebenarnya kalau tinggal sejepul. Sebab rambut tu dia duduk dalam najis. Nah, dan dia dikeluarkan, maka sunat kalau dikur. Sebab tu lah sampai buat bantuan bersyukur tu kan. Jadi tinggal juga sejepul. Nak tinggal apa-apa? Tanya punya tanya. Yang tu adalah tanda kesuburan. Oh, lambang kesuburan tu. Pada rambut lah sejepul tu. Ini ada antara kepercayaan jin. Lepas tu pada hari bersyukur tu ikatlah tali hitam lah di lengan budak tu kiri kanan. So ikat pun ikat nah, ada yang boleh dia nak. Lepas tu ubahlah halia ke apa ke benda cucuk-cucuk cekam untuk apa ke Allah Alam lah tu. Ni kita panggil benda-benda syirik bertuhankan kepada jin. Nah, kalau buat awak yang buat tak boleh pakai ya syirik haram yang jangan pun untuk okey cacing jatuh dari kasut saya. Saya baru ni ada seorang pelajar saya nak kesian kat dia nak dia baru 6 tahun tapi dia bukan budak kita lah dia budak Rohingya kan. Dia pakai satu tali warna kuning, gantung di leher dia ada satu kain. Bila saya masuk, saya mengajak adab. Dia sana. Dia duduk di depan. Nama dia Abdullah. Dia tak ada sebab Abdullah. Dia tak Abdullah. Kali pun, di mama baik. Pasal apa? Saya muntah juga. Pasal apa? Katalah mama kata, cacing-cacing. Saya panggil dia main sini, saya nak tengok kain tu kain apa.
tu kali ni sialan. Lepas tu dia kata kayu ni dia tunjuk pokok yang dah kayu guna. Ikat-ikat-ikat dia agak boleh elok diikat dengan aku. Yang tu kepercayaan dia. Bagi kan saya kata bagi tahu juga mama suruh buang kayu ni. Kalau tak bagi makan aku pasal ada jin dia. Jadi balik bagi tahu pasal tadi dia tu letih esok mak dia tu malah dengan bersaring-saring tadi tak kebong. Saya cuba cerita untuk bagi dia faham pada kayu benda tu. Lepas tu dia habak lah, dia kata dia ni ada penjaga dia nak. Kalau tak ada penjaga dia kata dia dah tenggelam dalam laut waktu dia nak main. Nanti saya kata ujian pada iman. Dan dia berpegang betul-betul situ nanti bawa melayak. Dan dia beritahu, dia kata masa di tengah laut tu dia pun punya tongkang ni dah pecah lah. Tapi dia kata jin yang bawa dia tu tok nenek, dia kata dia pergi tok nenek kan. Dah pun tampai dia punya tongkang tu dalam pada pecah. Yang boleh nak dia pun di antara mangsa yang mendarat di Langkawi. Jadi cabaran untuk kita nak bagi cerita balik, bukan jin tu yang membantu, tapi Allah. Bagi dia, mereka tak nampak pula. Dia pun tak nampak di situ Allah yang membantu. Yang mana dia pun nampak, okay, suami dia panggil nama jin tu. Nama manak jin tu. Panggil manak suka balik manak tu. Ya Allah, ujian pada akidah tu tau. Ujian pada akidah. Kalau kamu berpegang dengan sebarang-barang kepercayaan, Allah tak boleh izin. Tapi ujian pada akidah. Habis kalau orang yang duduk macam tukang, kau tak percaya kat mana pun yang pula. Apa kata apa Islam pun menjawab. Itu di antara dalam satu sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengkucar-kacirkan Islam di Rohingya. Nah, di antara salah satu sebab. Mereka dah tak kenal Islam dah. Mereka hanya nama saja Islam. Tok nenek moyang Islam. Mereka sendiri tak kenal Islam. Kesian. Kesian sangat. Jadi, boleh kita tahu ujian ke atas keimanan kita ini apabila kita percaya Allah Ta'ala boleh sokongan. Itu yang macam cukup bahaya. Kita nak perbetulkan balik. Lepas itu dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia kata tak apalah. Dia kata kalau saya tak bagi anak dia pakai, balik rumah dia. Saya takkan nak kata kebasahan lah, balik rumah. Saya kata balik rumah pun dia nak kumpul dekat dia. Dia nak belajar. Jadi kita muntah. Muntah pergi ni. Lalu orang tua pergi. Dulu lupa orang. Takkan kata cacik tu dia percaya benda lain. Banyak kerana cita dia nanti buat lah. Lalu semua orang cakap. Ni dah. Orang-orang sekarang orang kaya. Baik. Dan ayat yang ke-42 insyaAllah kita akan sambung minggu depan. Oh, minggu depan minggu ketiga. Nah, minggu depan minggu yang ketiga. Setiap minggu ketiga Masjid Makbul terbuka. Nah, kalau malam yang boleh kubak pun boleh bak. Ada soalan? Kita buang pun kan boleh.
buang. Kita tak mau berpegang dengan amalan tu. Salah satunya, okey. Kalau dalam pantang, sanggul yang tak bagi tinggi muka paku. Muka orang cium. Okey. Saya bagi yang mudah je. Ha? Cucuklah paku kita ni. Ha? Dengan katanya, macam mana? Daripada gangguan bunyi lalui, lepas tu dia ambil batang yang tak ujung kepala ke, tak di tepi ke, dia nak halau. Jin dan syaitan lah. Kita nak buang benda tu. Bila kita buang, mungkin kita nak terjadi moyan besar. Maka kita jadi kemurungan. Kita akan sakit lebih. Dan orang tua-tua yang nasihat kita suruh pakai, kita tak mau pakai, dia kata apa? Pulang! Tak boleh buang benda ni, kita pakai. Tapi semua dah tak mau pakai. Jadi macam tu kita buat syirik. Benda ni syirik tak boleh. Pasal apa yang tak boleh? Sebab Allah Ta'ala marah. Ini cabaran kepada kita ketika mana kita nak menafikan perbuatan orang. Ha? Saya pernah di antara diuji oleh Allah. Waktu dia nak sulung, ha? Suka menangis. Menangis sangat-sangat. Tak tahu dah nak buat macam mana. Lebih daripada Amal Al-Bah, dia untuk itu. Untuk apa pun kapan dia, kan? Dan di antara ujian, biasalah bila mana orang main tengok awak nak teriak sangat. Saya bagi satu yang jawapan. Sawan takin ku. Saya bagi satu yang jawapan. Ha? Waktu tu umur baru 21. Ha? Baru sawan takin macam ni dia kata. Bagi mandi anak tu celah kakak abah dia. Nak bagi senang. Saya ingat nak bagi mandi anak kecil ni dengan ayam muntah mal. Suruh duduk bawa celah kakak tu pula. Ya? Pasal apa kalau sikap ke celah kakak tu, dia jadi muntah? Muntah kerja? Ya? Pasal apa lah dia bagi mandi pula yang ibarat yang putih tu? Dengan ayam muntah mal yang mungkin berlari lorong-lorong, muntah najis. Jadi saya angkat lah. Saya tak mau buat benda. Okey. Dalam pintu hamba lah karya. Betul dia yang kena kena. Sampai ada nak kena apa? Ujian pada iman. Itu ni bila ada anak terlampau ya kadang-kadang dia main gangguan dalam perasaan. Itu yang perlu pergi mandi dengan yang sedang kakak atau orang diam. Tapi itu gangguan. Itu gangguan. Ketika mana kita ini, bukan orang sebabnya kita nak menafikan benda yang memang dia buat amal lama lah. Kan sampai kita dah nafikan. Lepas tu orang tua yang kita hormati. Ha? Macam mana cakap benda rumah, nak cakap ayah tu. Memang kita akan jadi ujian. Ha? Dia ni orang model. Dia kata dia tak apa. Kerana Allah. Nak buat tu kerana dia nak kamu. Saham dia pun orang kesian. Kesilapan tu kalau kita beramal, dosa tu dapat kita pun kan? Tapi bila kita tak beramal, tak tahu lah. Kalau kita tak beramal, berhenti lah. Nanti lah kesian ya. Kalau dia jahil, tak sampai tak tahu. Tapi dah tahu oleh Pak Allah, dia nak buat juga macam tu. Baik, sahabat kita tanya, adakah dengan cara kita menghubung sesuatu rahim atau
boleh memanjangkan umur kita. Okey. Atau kita bercakap boleh memanjangkan umur kita. Ini kita kena tahu. Kembali kepada tauhid. Apa dia? Beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Qada Allah Taala itu terbagi kepada dua. Satu qada yang bernama mu'allaq, satu qada yang bernama mubram. Qada yang bernama mu'allaq ini qada yang memang tak boleh diubah. Sampai bila-bila tak boleh diubah. Tetapi qada yang bernama mubram ini boleh diubah dengan cara kita berdoa, dengan cara kita bersedekah, kita menghubungkan silaturahim. Dia akan berubah. Dari takdirkan kita mati sekian-sekian waktu, kita ada qada mubram. Yang ni kita buat kebajikan, Allah panjangkanlah umur aku dalam berkebajikan. Jadi kebaikan yang kita buat Allah Ta'ala panjangkan lagi. Walaupun dari patungkan nak mati, dah ada sekian-sekian maut kita sekian-sekian tarik, tapi oleh kerana ada mubram kita, ada doa kita, ada kebaikan-kebaikan yang kita buat, maka untung nasib kita yang ketika mana kita percaya kepada Allah dan kepada Allah Ta'ala panjangkan lagi dengan kebaikan yang kita lakukan. Ha? Itu kita bila kembali balik pada tauhid, kita tahu kita ini ada mu'alaq yang memang kita kata tak boleh buat macam mana lah. Ada orang yang kita tengok Michael Jackson waktu di Malaysia dulu lah, dia tidur dekat tidur atas katil hotel. Ha? Dia tidur, dia bawa-bawa dia sendiri kan, oksigen yang boleh memanjangkan umur dah sampai 100 tahun. Dia mandi-mandi dengan air mineral, dia tak mandi lah dengan air pipe. Nah, makan dia semua dia kena jaga. Sebab apa? Semua dia untuk menjaga bagi dia panjang umur dan saudara. Tapi dah stop umur dia kepada kita panggil qada Allah yang bernama mu'allaq. Maka mati dia umur 52 tahun, dia mau tak? Ya? Ha, kita kembali balik beriman dengan qada dan qadar. Ada benda yang tak boleh diubah, ada benda yang boleh diubah dengan cara kita terus berdoa. Ha? Macam kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita akan berlaku kemalangan sekian-sekian tempat. Mungkin dengan berdoa waktu kita keluar rumah tadi, maka doa itu menafikan. Itu dipanggil qada mubram. Ha, qada ada dua, mu'allaq dan mubram. Ha? Boleh terima? Tak buat dosa.
yang boleh kita amal. Memanglah Rasulullah dia bagi yang betul-betul daripada hadis yang sahih. Ayat untuk menghalang kita daripada didampingi jin dan syaitan, tiga kol pula. Ini hadis paling sahih. Bukan ada satu riwayat, tapi dia lebih daripada 25 riwayat. Nabi bagi tiga kol. Kalau ayat-ayat dia lain lah. Nah, tapi yang betul-betul Nabi bagi ni, hati tiga kol. Sebab dia biasa kena. Nah, bila dia kena, jadi dia amal dengan yang tu saja. Maka dia kata jangan tinggal. Waktu waktu tak tidur. Waktu petang, waktu pagi, dia suruh kita baca. Nah, sebab apa? Ini adalah ayat pendidik yang paling aku. Kita pun mudah nak baca dia. Tak payah nak ambil surah dan nak baca. Tapi paling mudah, kita baca dia. Dan Nabi pesan balik, nah, apabila kita dah rangkai ketiga-tiga kol itu, akhirilah dengan surah apa? Fatihah. Itu saja. Saya nak bagi yang dia. Saya tak mau bagi banyak-banyak. Kita bila dia nak banyak-banyak, kita tak beramal. Beramal dengan benda itu. Cuma, bukan nak bagi dia segera baik. No? Ambil masa. Kadang-kadang mungkin saya nak mati tak. Tapi kita bila rahmat Allah itu sentiasa ada. Lepas tu kita membaca surah-surah yang berbentuk ayat. InsyaAllah. Terus beramalah, bersangka baik dengan Allah. Bila Allah sayang, dia uji kita lah. Kalau kita tengok, Allah ni bila dia sayang kepada satu-satu, dia bagi ujian. Kita boleh ambil akibar pada sepohon kurma. Pokok kurma semua pernah tengok kan? Baik. Pernah tengok anak tanam kurma macam mana? Dia tanam kurma dengan biji. Pokok orang tanam, dia tanam biji itu, dia ambil tiga batu, mata, dia akan tinggih nak di atas pokok yang bertanam. Kita ni fikir, apa lah larat ni dia bengong, mengangkatlah putih macam mana apa Allah tu nak kena. Dia tak boleh, dia nak suar, punah dia, dia tak boleh. Sebab dia tinggih, dia tiga biji batu. Apa berlaku pada dia? Agak dia bercampak di dalam. Bercampak di dalam tanah. Sebab dia tak boleh nak kena. Apabila akak tu dah kuat, dah bercabar kuat, dia boleh tolak tiga-tiga batu. Banyak hikmah Allah. Ada hikmah. Dia boleh, dia jadi kuat. Bila akak dia kuat, dia jadi kuat. Tolak tiga batu tu, dia naik, dia tumbuh. Amailah padang pasir yang tak pernah turun, hujan setahun dua tahun, dia boleh hidup. Amailah ribut macam mana, dia takkan mudah-mudah. Pokok kurma tak pernah kita tengok hebat. Sebab apa? Sebab akak dia dah penuh dia ada di dalam. Sebab dia dah rasa susah masa dia nak tumbuh punah. Dia, bila dia tumbuh punah terkecil saja, tapi dia boleh tolak batu-batu yang ada tiga di atas dia. Apa yang boleh kita ambil akibat? Kita ambil pengajaran daripada sepohon tamar yang ditanam dengan dipilih batu itu. Dari bila Allah Ta'ala sayang kepada kita, dia akan bagi ujian yang kita cukup-cukup. Yang kita rasa bila ujian ni nak lepas. Macam rasa benih tamat. Bila lah aku nak boleh cukai dunia. Lama dah sampai berangkat umbi dalam tiba selera datang. Bila lah bawa aku nak terlepas naik ke dunia. Macam ni juga kita. Bila lah aku nak senang. Dah puas dah aku berubah macam-macam. Segala ayat aku baca, tapi belum sampai lagi Allah. Bilakah bersangka baik dengan Allah, Allah nak letakkan ke dalam diri kita satu jiwa yang betul-betul kentang. Maka selepas tu mungkin kita di antara generasi terakhir yang melalui zaman ini. Dan generasi yang tak akan lebih senang. Jolah ada orang yang beramal cukup-cukup, akhirnya akan terlepas daripada yang disebut sebagai satu. InsyaAllah bersangka baik dengan Allah. Kalau dia tak lepas dekat kita, dia akan lepas pada juga kita yang akan datang. Bersangka baik dengan Allah. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah dan kurang, yang tak betul itu adalah yang pada diri saya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim.
وعظيم سلطان. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك فذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.